Assalamualaikum Wal. Berikut ini adalah cara menyalin atau mengirim file antar perangkat Android menggunakan Wi-Fi. Di sini, aplikasi yang digunakan adalah ES Explorer Pro. Baiklah, untuk langkah pertama yaitu pada perangkat Android yang dijadikan server. Pastikan kamu menggunakan jaringan Wi-Fi yang sama Wal. Lalu buka aplikasi ES Explorer Pro. Klik menu di pojok kiri atas ini, lalu klik jaringan, dan pilih pengelola remote. Klik hidupkan, maka akan muncul nomor server FTP-nya. Lalu kamu bisa pilih pengaturan untuk mengatur beberapa opsi yang diperlukan. Misalnya, di sini kamu bisa atur folder yang file di dalamnya akan kamu olah atau dikirim. Selanjutnya, kita beralih ke perangkat Android yang dijadikan sebagai klien atau pengelolanya. Sebelumnya pastikan perangkat menggunakan jaringan Wi-Fi yang sama. Lalu buka aplikasi ES Explorer Pro-nya. Klik menu di pojok kiri atas ini, lalu klik jaringan, dan pilih FTP. Klik tombol ini untuk menambahkan FTP. Pada kolom server, entry dengan nomor server FTP-nya. Masukkan nomor port-nya, lalu kamu bisa entry nama pengguna atau memilih anonim. Lalu klik OK, maka FTP servernya akan muncul di sini, dan klik untuk membuka. Nah, ini adalah folder dari perangkat servernya Wal. Di sini kamu bisa menyalin, mengirim atau bahkan menghapus file. Selanjutnya kamu bisa memilih file-file tertentu untuk disalin ke folder HP kamu. Bahkan kamu juga bisa menggunakan PC Windows untuk melakukan hal ini. Tentu sebelumnya PC kamu juga harus menggunakan jaringan Wi-Fi yang sama. Lalu pada bagian path folder, kamu hanya cukup mengetikkan nomor server FTP-nya. Lalu tekan Enter, dan kamu akan masuk ke folder server. Yang mana kamu juga bisa lakukan copy, paste, ataupun delete file seperti HP klien yang tadi dibahas. Oke Wal, terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum.